Enaknya rek. Ya Allah. Enak banget ini. Beneran. Ini untuk relaksasi. Enak banget. Ini selain mengencangkan, dia juga untuk merelaksasi mata kalian yang lelah. Enak banget ini. Beneran. Enak banget. Serius. Siapa di sini? Usia 40 tahun, sudah ada kerutan. Sudah kendor. Ya, malu sama saya. Nenek 48 tahun, masih bisa kencang seperti ini. Ya, mau tahu rahasianya pakai alat apa? Ya, ini pakai alatnya. Kalian tak kasih tahu, ini ada KDK 3-in-1 ya. Ini alat pengencang wajah. Ya, sayangku cinta. Ini kalian nanti dapat alat yang panjang ini. Satu, dua, tiga, tambahannya ada dua ini. Ya, ini setrika wajah, alat pengencang wajah yang bagus untuk kerutan-kerutan. Dan juga untuk kalian yang ada kendor. Ya, nah, cara pakainya gimana? Jangan lupa, wajahnya dilicinkan dulu, ya. ayo kumpul, yang 40 tahun udah kerutan-kerutannya banyak, ya, yang kendor-kendor, masuk saja ke sini. Ayo, ini ada minyak Kalimantan, oles Kalimantan, atau bahan dasarnya dari minyak bulus. Ya, ini bagus banget. Ya, kamu pakai minyak zaitun juga boleh. Minyak baby oil juga boleh. Ya, seperti ini. Ini harus licin. Mukanya, lehernya harus licin, diratakan dulu. Ya, nah ini, seperti ini. Setelah itu lehernya juga sudah licin ya. Kita pakai alat, jangan lupa dinyalakan. Nyala ya, jangan lupa. Ini untuk meniruskan. Ya, untuk meniruskan, ulangi berkali-kali. Terus di sini juga, ya serius ini enak banget sayang. Enak banget ini. Ini untuk mengencangkan kerutan di bawah mata. Ya, kerutan-kerutan di pipi kalian bawah sini atau ada garis senyum di sini. Ini bagus banget sayang. Ya, kalian pakainya seperti ini untuk atas, untuk kerutan di atas mata. Ya, untuk kening-kening, ini untuk kalian kening yang ada kerutan. Bagus banget ini. Enak banget kalau kalian pakai. Nah, sebentar, seperti ini ya. Kalau untuk leher seperti ini. Ulangi berkali-kali. Sehari 2-3 kali boleh sayang. Untuk kerutan atau kantong mata. Untuk kerutan-kerutan di bawah mata. Sebentar, saya ganti yang kecil ya. Ini untuk kantong mata, untuk kerutan-kerutan di bawah mata. Ini bagus banget. Nyalakan dulu. Ya, terus ditekan seperti ini. 10-20 detik boleh tarik. Enak banget. Ya, seperti ini. Ditekan lagi, tarik. Oh, serius. Enak banget, sayang. Ini untuk merelaksasi juga ya. Ini untuk kerutan-kerutan. Untuk mengempiskan kantong mata kalian juga. Untuk kerutan-kerutan di bawah mata, ini bagus banget. Ini alat pengencang wajah kalian. Ya, alat pengencang atau setrika wajah yang bisa untuk kerutan-kerutan di wajah kalian.